Halo, welcome to my channel. Kali ini saya akan flip through junk journal saya di bulan November 2021. Saya menggunakan buku yang berbeda sekarang karena yang kemarin sudah habis. Nah, kali ini biasanya kan saya menggunakan kertas bekas yang dijadikan satu menjadi buku. Tapi kali ini karena saya mempunyai satu buku yang diberikan sama teman saya yang karena bagus jadi eman untuk saya gunakan, tapi akhirnya kali ini saya gunakan juga sama. Oke, kita mulai. Ini bagian covernya, cover Life is Beautiful ya. Halaman pertama ini saya menggunakan amplop bekas pembayaran honor. Saya gunakan karena gak mungkin juga digunakan untuk nyumbang ke dana tulisannya. Ini saya menggunakan kertas krep yang bekas juga, bekas saya membeli sesuatu. Ini ada yang spesial. Setiap hari Kamis selalu hari spesial karena saya mencari hal baru. Di hari ini saya pergi ke suatu tempat yang belum pernah aku kunjungi dan mencoba hal baru di sana, menulis kesan di sana. Kalau minum minuman baru saya tulis bagaimana rasanya, pendapat saya. Semuanya saya dokumentasikan lewat tulisan di sini dan itu menyenangkan sekali menurut saya. Ini saya menggunakan banyak kertas bekas di sini. Di sini juga bagian backgroundnya saya dapat dari kertas-kertas bekas, bukan pamflet. Kalau ya ini saya menggunakan kertas aksesoris pernikahan itu dan bantalan stiker. Saya menggunakan bantalan stiker juga. Ini sudah sampai hari Kamis lagi. Hari Kamis itu selalu banyak kertas-kertas karena di sini saya liburnya saya hari Kamis, makanya di Kamis saya sering jalan-jalan mencoba menu-menu baru, mencoba makanan-makanan baru. Di sini saya menemukan kutipan karena di kafe itu, di memori kafe itu ada perpustakaan kecil. Saya membaca salah satu novelnya, novel non fiksi itu seru banget. Pokoknya ini menginspirasi sekali. Suatu hari saya akan mencari bukunya kembali untuk membacanya karena hanya sebentar jadi tidak bisa membaca seluruhnya. Kalau saya ngeteh itu sering saya simpan di situ untuk main. Jadi kalau buka itu pasti main kantong teh. Bukan kantongnya ya, tapi bagian untuk menarik teh masih ada lagi nih. Sering saya mainkan gitu ya. Ya, seru saja sih. Enggak bosan. Di sini lagi saya memanfaatkan bantalan stiker. Jadi enggak saya buang. Saya tetap saya gunakan untuk menulis. Nih, di sini jadikan tempat untuk menulis.
dan kantongnya ini pun saya tidak membawanya sendiri. Itu saya dapatkan saat membeli stationery. Ini saya terfavorit termasuk sudah sampai hari Kamis lagi, dan hari Kamis ini tak akan pernah terlupakan di tahun ini, karena hari Kamis ini saya mengunjungi Expo Pemuda. Ya, itu gak terjadi di setahun ini karena COVID. Berdua tahun gak pernah ada Expo, dan ada Expo, saya di situ banyak sekali produk pemuda, banyak sekali pengalaman, banyak sekali mengicipi makanan, membeli makanan, produk, dan di sini kesan dan kesan saya semuanya saya tulis di sini. Pengalamannya yang seru sekali. Nah, ini saya menemukan ada stand, itu dia standnya umur 17 tahun. Dia masih umur 17 tahun, tapi dia sudah mempunyai produk kopinya sendiri, sudah bisa produksi kopi sendiri. Ya, ini Eco Print. Pokoknya keren banget produknya, keren-keren sekali. Dan semuanya tidak bisa aku beli. Makanya saya ambil brosurnya, aku simpen dulu. Bismillah, suatu saat bisa membelinya. Sekali saya memang suka mengoleksi sih, sebenarnya mengoleksi brosur. Untuk ini kesan saya menikmati Quid Flake itu dari Garut. Dari Garut itu enak sekali serialnya. Sensasi sereal di situ berbeda sekali sama sereal-sereal pada umumnya. Kalian harus coba sereal dari Garut. Nah, ini pertama kali saya makan roti Gumbang Jogja. Saya juga tulis tuh, saya menggunakan kartu undangan pernikahan itu, kugunakan daripada dibuang. Itu juga apa namanya, kertasnya tebal, jadi untuk dikreasikan itu sangat. Ini juga dari kertas bekas, gue tulis pesan di situ, gak buat kantong. Ini saya benar-benar suka konsep ini. Ini untuk benar-benar ini bisa digunakan juga untuk pembatas buku, kalau membaca buku juga bisa. Bisa, tapi karena sudah aku tuliskan pesan di belakangnya, jadi saya harus gunakan di sini aja. Tidak apa-apa, besok ada lagi. Dan juga kertas bekas bekas produk kita. Ini hari guru, jadi hari Kamis saya menikmati makanan-makanan baru, minuman baru yang belum pernah saya coba sebelumnya. Ini ada Floridina Kuku, saya belum menikmati. Nah, kuku pertama kali. Dan ini saya menulis kesan saya mencobanya. Ini susu, ini kopinya strong sekali, luar biasa. Saya sarankan minum ini, tak perlu pakai gula. Yang ini klepon, ada klepon itu Jawa, asal Jawa, dan dibuat snacknya, luar biasa. Ini bantalannya juga dari produk stationery. Ini pesan saya pernah baca ini, ya, bikin hati tenang gitu ya, jurnal itu seperti itu. Kadang untuk memotivasi diri. Ini termasuk unik juga sih di jurnal kali ini. Terlalu panjang pesannya. Ini bunga kering. Hmm.
Sudah selesai, tidak terasa sudah tanggal 30 Juli. 30 November, maaf. Saya membuat tas kertas saya sebenarnya. Ini saya juga buat sendiri dari kertas tebal. Ya, aku kasih stiker. Ya, cara menggunakannya seperti itu. Itu juga ada kata motivasinya kan di belakangnya. Jadi, ya, cukup sekian flip through bulan November. Dadah.